Salam knowledge and tour guys, balik lagi bersama saya Saliman. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut kita bahas toolkit untuk apa jaga-jaga saat kita touring ataupun bagi mekanik yang sering ganti-ganti hal-hal kecil seperti aki ataupun busi lah ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bedanya kunci yang 10.000 dapat 3 dengan kunci di atas 10.000 per bijinya guys. Nah, khususnya kunci-kunci yang memang ukurannya kecil. Ya, mungkin seperti kunci 8 hingga 10 lah. Rata-rata karena harganya ya segitu. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, saya akan mengenalkan di sini apa aja mereknya. Nah, ini enggak saya keluarin semua ya, enggak dikeluarin semua. Masih disimpan. Nah, karena kita butuhnya cuma kunci 10 sebenarnya. Oke, yang pertama di sini buat pelengkap aja guys, ada grisbow. Kemudian di sini ada lecap mata ya. Ini kunci 10, di sampingnya kunci 8 dari Tekiro. Nah, ini yang dari Drop Forget. 10.000 dapat 3, tapi yang satunya enggak tahu kemana hilang kali ya, guys. Kemudian ini ada kunci ring-ring dari Tekiro juga. Nah, kalau yang ini kunci 17 Crispo itu kemarin harganya 65.500. Nah, kemudian lanjut ke sini, tejap mata. Ini kunci 10. Nah, barangnya seperti ini. Oke. Ada tulisannya sih, jap mata Jerman. Oke. Ini harganya 29.000. Kemudian kita lanjut di kunci Tekiro. Ini ukuran 8. Ya. Harganya 25. Kemudian ada ring-ring dari Tekiro juga 10 dan 8 ukurannya, harganya kisaran 25 juga sampai 30 lah, gak nyampe sih tapi sekitar segitu. Nah, kemudian ini yang 10.003 pas. Nah, mungkin bedanya apa sih? Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini kita bandingkan kunci, karena ini yang kita akan bandingkan itu kunci 10. Kita ambil lecap mata sama Tekiro aja. Nah, ini seperti ini. Ini lecap mata, ini Tekiro. Nah, dari desain itu sangat halus seperti biasanya dan dibuat dari chrome vanadium untuk bahan materialnya. Ini pun sama. Nah, ini jenis ini ringan tetapi kuat. Dan tentunya di bagian ukurannya ini sangat presisi sekali untuk bongkar murmur ataupun baut guys. Sama sih. Ya, ini yang ring. Nah, sama guys. Lalu apa bedanya sih dengan kunci yang 10.003? Bukankah sama-sama kuat? Kalau untuk ukuran ring ataupun murmur 10. Memang benar guys. Sebenarnya enggak terlalu beda lah untuk kekuatannya. Dari segi kekuatan itu hampir sama, atau bisa dikatakan sama lah. Mau kunci yang 100.000 juga. Namun yang membuat beda, yang pas paling mencolok yaitu dari material dan tingkat kepresisiannya. Oke. Kalau kunci 10 mah ya, kalau masalah kuat mah kuat, pasti kebongkar mah baut 10 mah. Nah, yang pertama itu desain. Oke, kita langsung ambil aja. Nah, bandingan nih guys. Kalau kita pegang itu, yang ini serasa nggak dibuat dengan serius sih. Ya, wajar sih, mengingat 3.000 lah satunya kan. Nah, itu agak kasar-kasar, nggak rata gitu sih guys, tepatnya. Nah, kalau ini kasar emang dibikin teksturnya gitu. Nah, seperti tulisan ini kan, tapi dari desain udah kelihatan lah
kualitasnya juga beda. Mungkin ini dari apa ya? Ini kayaknya ringan kan ini. Macam besi kali ya. Biasa sih, guys. Yang buat-buat kayak kerangka-kerangka apa gitulah. Kandang atau apa ya, seperti inilah. Nah, untuk tingkat kepresisiannya ini, nah ini beda banget sih. Kalau ini kan pas presisi banget. Nah, ini tuh agak gimana ya? Enggak rata juga sih, jadi susah. Kadang kalau saya pakai ini, saya juga sering pakai ini. Nah, ketika dimasukin, pas dicabut ini susah. Nyangkut gitu, guys. Oke. Ini yang 3000-an, guys. Nah, sedangkan ini yang kunci 8 dari Tekiro aja, ini 25.000. Nah, 3000 vs 25 ini kunci 8. Yang jauh sih. Ya, jadi bedanya cuma dua sih di tingkat kepresisian dan bahannya. Gitu. Dan tekstur dari desainnya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang ingin beli kunci perkakas, jangan hanya pilih murah aja sih, guys. Pastikan presisi dan enak untuk digenggam. Jangan lupa subscribe. Ikuti terus video dari kami. Saya Saliman, pamit undur diri. Salam knowledge and tour, guys.